Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya terhadap kitab Syarah Nadwil Warakat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Perhatikan situ, perhatikan. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki yang berikutnya, yaitu halaman 132 itu ya. Iya kan? Na'am. Walam a'lam ila sa'ati hadhi anna syai'an min kitab as-sunnah khussa bil ijma'. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku tidak pernah mengetahui sampai detik ini, sampai saat ini ada sesuatu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dikhususkan dengan ijma', kata beliau. Jadi beliau tidak mengetahui kalau ada ijma' itu bisa mengkhususkan Al-Quran dan As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Berarti kalau enggak diketahui ya kita juga enggak tahu, gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa kama annani la a'lam dzalika bitatabbu' fa huwal ma'qul aidan. Sebagaimana kita pun enggak tahu dengan tatabbu', tatabbu' itu apa sih? Mengecek dan meneliti. Jadi sebagaimana aku pun enggak tahu setelah pengecekan dan penelitian, fa huwal ma'qul aidan, tapi itu juga masuk akal itu loh. Fala yumkin an yukhassis al-Qur'an was sunnah bil ijma', maka enggak mungkin nah dikhususkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ijma'. Ada ijma' yang mengkhususkan lafaz yang umum dan makna Al-Qur'an atau Sunnah. Itu enggak mungkin. Li'anna al-ijma'a la budda lahu min mustanad, karena yang namanya ijma', kesepakatan itu harus ada sandarannya. Harus, enggak boleh sembarangan. Wala yumkin an tajma'al ummatu ala ghairi dalil, dan tidak mungkin semua umat itu berkumpul di atas apa? Berkumpul di atas selain dalil. Fal ijma'u dalilun ala dalil. Sekarang ijma' itu dalil bukan? Dalil tapi di atas dalil gitu loh. Paham ya? Ijma' itu kan dalil tapi di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya gitu maksudnya. Kalau memang ijma' atau ijma' itu boleh enggak? Enggak boleh, karena Al-Qur'an, As-Sunnah, qiyas sahih, ijma', empat ini. Al-Qur'an, As-Sunnah, terus apa tadi? Al-Qiyas As-Sahih, terus ijma'. Nah, ijma' ini dalil, tapi di atas dalil lagi gitu loh. Maksudnya ijma' itu dalil di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak boleh terlepas dari itu. Maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Walaysa dalilan bila dalil. Dan bukan ijma' itu dalil tanpa dalil. Fala yumkin ijma' illa min dalilin min kitabin aw sunnatin, masyaallah. Enggak mungkin ijma' terjadi kecuali sumbernya dari dalil Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Paham ya? Ijma' sepakat, kampung ini semuanya sepakat bahwasanya rokok itu halal. Wah, sandarannya apa? Sandarannya cuma akal, pemikiran, bukan Al-Qur'an As-Sunnah, bukan ijma'. Maksudnya ya, dari ijma' itu syaratnya apa? Sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti misalnya ijma' sepakat kaum muslimin, mutaqaddimin mutaakhirin, terdahulu sama saat ini salat 5 waktu itu wajib. Ada dalilnya itu? Dalilnya apanya? Itu berarti ijma'. Kita lihat. Walakin qad yakhfad dalil bisababi tasarrufi ba'dun nas, akan tetapi terkadang dalil itu tersembunyi enggak nampak gitu loh. Dengan sebab apa? Perbuatan sebagian manusia, fayaqul, maka ada yang mengatakan yuhram kadza bil ijma', ini diharamkan secara ijma', wa dalil minan nasi mawjudun, dalilnya dari Al-Qur'an itu ada, lakinnahu la ya'ti bihi, tapi dia enggak bisa mendatangkan dengannya. Tsumma ba'da dalil, kemudian setelah itu ma'atuliz zaman, bersamaan dengan panjangnya waktu, wa tanaqulul ulama ba'dhum wa tanaqunam. Wa tanaqulul ulama ba'dhum min ba'din, dan saling menukilkannya para ulama sebagian mereka dari sebagian yang lainnya, yunsad dalil, akhirnya dalilnya dilupakan. Nah, seperti ini sebenarnya, nah barakallahu fikum, kalau cuma semata-mata ijma' tanpa dalil kan gak benar. Ijma' itu pun mereka setelah tatabu' wal istiqra, mengecek dan meliti, akhirnya menyimpulkan ijma' dengan dalil itu loh, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wa qawluhu kama qad khussa bil qiyas li kullun min huma, ya'ni bihi al-qismus sadis, pembagian yang ke-6, kata Syekh Al-Faymin. Apa itu? Takhsisul Quran was sunnah bil qiyas.
mengkhususkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan qiyas. Misalnya qaulullah ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Penzina lelaki dan penzina perempuan, maka cambuklah masing-masing di antara keduanya dengan berapa cambukan? 100 kali cambukan. Ini pun kalau yang berzina itu apa? Yang belum menikah, masih bujang atau masih gadis, maka nanti dia dicambuk 100 kali cambukan, setelah itu dikapakan? Diasingkan selama setahun. Tapi kalau yang berzina itu orang sudah menikah, sudah bersuami atau beristri, diapain? Dirajam sampai meninggal. Az-zaniyatu wa na'am asy-syekhutu wa syekhu wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Itu yang dinukilkan para ulama yang sudah dimansukh ayatnya. Enggak ada dalam Al-Qur'an lafaz itu. Asy-syekhu wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Seorang lelaki atau wanita yang sudah tua sudah menikah, nah barakallahu fikum, atau sudah tua lafadznya gitu, walaupun ini dikritik sebenarnya. Nah, apabila mereka berzina maka lemparilah batu mereka kedua-duanya sampai meninggal. Sebagai bentuk hukuman dari Allah taala, dan Allah taala zatnya maha bijaksana dan juga nah barakallahu fi zatnya maha perkasa. Tapi ayat itu enggak ada lagi dalam Al-Qur'an. Tapi hukum rajam masih berlaku enggak? Masih berlaku. Itu aja. Kita lihat faqaluhu az-zaniyah tashmal hurrah wal amah. Zaniyah, penzani perempuan atau penzani penzina wanita mencakup apa? Yang merdeka dan yang budak. Amah itu budak wanita. Jadi kalau aku menamakan perempuan, kalau laki-laki kan Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Ya enggak? Masmuka Abdullah, masmuki Amatullah. Amatullah itu hamba wanita Allah. Paham ya? Antum sering dengar kadang lafaz gitu ya. Nah, jadi hurrah itu wanita yang merdeka, amah itu budak wanita. Wa qalu az-zani yashmal al-hur wal 'abd. Sama, penzina lelaki mencakup yang merdeka dan juga yang budak. Lakinnaz-zaniyatu na'matul lakinnaz-zaniyata qad khussisa minha al-amah biqauli ta'ala fa idza uhsinna fa in atayna bifahshatin fa 'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fa huna khussa al-Qur'an bil-Qur'an. Namun apabila yang berzina tadi itu na'barakallahu fikum budak wanita yang mereka mendatangi perkara fahisyah itu perzinaan, maka mereka mendapatkan setengah hukuman apa yang dihukumkan pada wanita yang merdeka. Berarti berapa? 50 kali cambukan, ya enggak? Jangan setengahnya kan? Nah, ini dikhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Semula pertama umum kan? Az-zaniyatu waz-zani umum enggak? Umum. Tapi ternyata di sini ada ayat yang lain menyebutkan kalau seandainya itu budak wanita mendapatkan setengah hukumannya. Khusus berarti kan? Nah, wazani in kana 'abdan fama hukmuhu. Sekarang kalau yang berzina itu budak laki-laki bagaimana? Kalau budak perempuan jelas setengah adabnya, setengah hukumannya 50 kali cambukan. Tapi kalau budak laki-laki berapaan itu? Kalau budak perempuan tadi kan berapa? 50 kali cambukan kan? Setengahnya kan berarti? Naam. Nah, kalau budak laki-laki bagaimana? Qalu najliduhu 50 jaldatan qiyasan al-amah. Kita tetap mencambuknya 50 gitu loh. Dikiaskan kepada budak wanita. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Ketika laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka, dalam keadaan mereka belum menikah itu pun dicambuk sama-sama 100 kali. Ini ketika sama-sama budaknya juga 50 kali. Paham? Nah. Wa hadhil mas'alatu qad yuqalu fiha, permasalahan ini ada yang mengatakan innal qiyas sahihun. Qiyasnya benar. Wa yakhussu bihil 'umum, tapi yang mengkhususkan dengannya adalah lafaz umum. Wa qad yuqalu innal aula an yabqa al-'umum 'ala 'umumi, ada yang mengatakan yang umum tetap di bawah ada umum, yang umum biar umum, wala yukhassas bil qiyas, dan enggak perlu dikhususkan dengan qiyas. Li anna dalalatul lafzi 'ala afradihi dalalatul lafziyah, dikarenakan penunjukan lafaz atas per individu itu adalah penunjukan secara lafaz bi muqtada lughatus syari', dengan semata-mata dengan bahasa syariat ini, ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal qiyas dalalatuhu 'aqliyah, sedangkan qiyas itu dalilnya pakai akal, dikiaskan pakai akal kan. Naam. Wa dalalatul lafziyah min asy-syara' muqaddamah, sedangkan pendalilan secara lafaz dari syariat itu lebih didahulukan. Naam, ini sekedar kritikan saja. Jadi kalau yang umum tetap umum, yang khusus itu kata beliau. Wa li hadza naqul idza zana al-'abdu yujlad mi'atu jaldah. Oleh karena ini tetap umum. Apabila yang berzina itu seorang budak lelaki, maka dia dicambuk 100 kali. Idzan, jika demikian asbaha taqsimul mukhassas nam hasba atau barakallahu fikum hasba kalam al-mu'allif kal'ati, ada 5
takhsisul Quran bil Quran, takhsisus sunnah bis sunnah, takhsisul Al Quran bis sunnah, takhsisus sunnah bil Quran, takhsisul Quran bil ijma, ala ra'yina la yasih hadzal qism. Namun berdasarkan pendapat kami, tidak benar pembagian ini. As-sarisu, yang keenam, takhsisul Quran was sunnah bil qiyas wa nara anna fihi nadzar, dan kami pun masih berpandangan ini perlu dicek lagi, perlu dilihat lagi. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum cuma 4 ujung-ujungnya. Kalau yang ijma tadi mengkhususkan Al-Qur'an dengan ijma tadi apa? Berdasarkan pemikiran, berdasarkan pendapat kami enggak benar pembagian ini, ya enggak? Kalau yang keenam kata beliau perlu dicek lagi yang mengkhususkan dengan qiyas tadi. Jadi total ada 4 toh. Mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, as-sunnah dengan as-sunnah, Al-Qur'an dengan as-sunnah, as-sunnah dengan Al-Qur'an, itu 4 toh yang sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.